korang klik email yang korang dapat. Lepas tu korang klik link warna biru. Lepas tu korang klik redeem. Otomatik korang akan dibawa ke halaman TashenGo dan klik agree. Klik sekali lagi kotak biru tersebut. Otomatik korang akan dibawa ke halaman sini dan korang akan dapatkan RM10 tersebut. Sebelum tu jangan lupa subscribe tau dan jangan lupa tekan lonceng sekali. So guys, di sini kalau korang lihat saya dapatkan email pada tanggal 17 Oktober sebanyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Semua email ni saya dapatkan daripada satu aplikasi yang mana aplikasi tersebut akan bayarkan TashenGo melalui email SoSoDe. Di sini baki saya sekarang RM381. Sekarang saya akan buat satu persatu untuk email ni. So email ni kita klik saja masuk dan akan muncul macam ni guys, congratulations. Okay, dalam email tersebut mengandungi RM10. Jadi total saya dapatkan sebanyak RM110 lah. Untuk ke 11 email ni, kita try yang pertama. Klik saja link di bahagian ni. Otomatik dia akan bawa ke halaman macam ni guys. Okay guys, tadi saya login menggunakan Google, memang tak boleh. Saya sambung di dalam phone saya, kita masuk email yang pertama. Kita klik link. Lepas tu korang klik redeem. Otomatik dia akan bawa ke halaman TashenGo e-wallet korang guys. Korang tik warna biru di bahagian ni. Korang klik I agree. Otomatik dia akan proses guys. Card was successfully redeem. Jadi saya dah dapatkan RM10 tersebut. So kita masuk semula ke dalam TashenGo e-wallet. Baki saya dah bertambah menjadi RM391. Sebelum ni saya cuma ada RM381. So kita pergi di bahagian transaction history. Duit masuk sebanyak RM10 pada tanggal 19 Oktober jam 3 macam tu. Di bahagian ni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Total RM100 lagi yang belum saya dapatkan. Jadi saya akan lanjutkan video ini. Okay guys, ini email yang terakhir. Sama saja, klik link. Klik redeem. Klik agree. Klik sekali lagi. Automatic untuk nilai RM10 yang terakhir saya sudah dapatkan. So, kita masuk ke dalam TashenGo e-wallet. Baki saya dah menjadi RM491. RM RM10 dah masuk sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 yang bersamaan dengan RM110 yang saya dapatkan dalam masa tak sampai 5 minit guys. So kalau korang nak dapatkan TashenGo RM RM10 boleh rujuk di video yang ni. Di dalam video tersebut saya sudah terangkan bagaimana korang nak bermain di dalam aplikasi tersebut. Aplikasi itu memang 100% membayar. Saya dah tunjuk banyak kali dah bukti pembayaran di dalam aplikasi itu. So kalau korang berminat dengan aplikasi tersebut boleh download link aplikasi ada di description di bawah. Klik saja link tersebut. Kita jumpa next video. Assalamualaikum and peace.